Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat kita yang pertama kali kita hidup, ya, hari ini malam ini mudah akan ajar macam-macam kita nak download rakaman Facebook Golai kita kepada YouTube dan kita nak transfer ke dalam YouTube. Mula-mula sekali kita akan pergi ke, kita cari kita punya location video download. Ini dia video download. Kita dah install dalam handphone kita. Lepas tu dia akan keluar yang ni, how to use. So kita click code it dalam ni. Save dia ni. So bila dah ada, kita browse ni Facebook ni, dan kita cari sahabat kuliah kita punya. Sahabat kuliah golek. Ni sahabat kuliah golek. Okay, keluar sahabat kuliah golek. Keluar dalam ni. Okay, bila keluar dalam Facebook Golai ni, so kita akan pergi dekat yang kita dah buat rakaman tadi. Untuk cari tadi dia buat kawan untuk tunggu Haji Syamsuddin. So kita cari kat dalam ni. Okay, kita cari kat dalam ni. Okay, contohnya ini yang dibuat oleh apa, Haji Dah. Okay, okay, contoh kalau ni kita masuk sini, so dia akan tulis kat sini kita nak ada watch, ada download. So kita download kat sini. Bila dah download, okay, bila dah download, dia akan keluar kat sini lah. Dengan download file lah. Kalau kita gunakan Unify di rumah, laju. So, kalau kita guna data kita, data handphone, dah ada masa. Jadi tak nak buang masa, kita kat sini, dekat 9 minit. Kita tengok betul tak 9 minit. Ada dua file ni kan. So kalau tengok ada, okay, dia kata 9 minit. Kita tengok betul ke 9 minit. Ini dah 9 minit menang. Jadi dia ambil masa kalau guna data. So cara dengan mudi gunakan Unify. Kalau kita ada Unify kat rumah, so ok, kerana kita tak nak lambang masa, kita dah download. Bila dia dah download, dia akan tersimpan dalam kita punya galeri, galeri handphone. Okay, ni galeri handphone. So dalam galeri handphone ni, dia akan keluar ada satu kolom. Kolom lah, dia ada keluar lah WhatsApp punya kolom. So kita cari dekat Facebook Dowler. Ni Facebook Dowler ni. So kita tengok, okay, ni video yang kita ni. Kalau kita menontonnya video ni, bila sampai kat video ni, dia ada tulis share. Bila tulis share, dia akan share. Dia ada tulis tu, nak share kat, kalau kat WhatsApp pun tak boleh lah, macam panjang. So sekarang ni, ni kita punya YouTube sahabat kuliah. So kita ni, okay, sekarang ni ni share ni macam ni lah. Ni SMTV punya. Bila dah ni, tetap lah. Okay, kuliah apa-apa ni, lebih kurang ayat dia lah 100 ayat. Okay, kuliah maklum ke apa, atau lagi satu dia lah. Bila nak ni, dah sampai ni, kita akan download ke sini. Ni, tekan ni. Ni tekan ni, dia akan download. Dia akan keluar macam ni. Kalau menggunakan YouTube, kalau menggunakan ini lagi lagi. So dia akan terus masuk YouTube. Dan pastikan, pastikan bila kita dah masuk tu, pastikan bila kita dah download tu benda tu, pastikan kita punya YouTube tu adalah rekod YouTube yang kita nak masuk. Macam kita sahabat kuliah, sahabat kuliah lah. Kita macam di sini ada sahabat kuliah dan SMTV. So, SMTV. Okay, ni saya nak tengok SMTV. Okay, dan saya out. Kita nak masuk mana? Tentu saya ada sahabat kuliah. Jadi dia akan masuk lah. Nanti dia akan masuk lah video ni sini. Itu cara, terus tak masuk lah. So itu kita boleh tengok lah. Sahabat-sahabat yang nak tengok, kalau tak tengok kat Facebook, kita boleh tengok kat dalam YouTube sahabat kuliah. Itu sini.